ya. Astaga! Keren! Oh, hai! Alpha, lihat! Aku tinggi banget! Turun sekarang juga! Enggak! Dia nggak pernah nurut! Lihat, Alpha! Pak Pisang, aku datang! Aduh, jariku ketusuk! Makanya jangan manjat-manjat! Tapi bukan ibu namanya kalau nggak punya trik ya pakai. Nggak ada pinset, nggak apa-apa. Tinggal tarik aja. Dapat, udah kan? Mama kayak ibu peri, makasih. Dah, hei Alpha. Santai sambil nyuci mobil emang paling oke. Fiuh, panas juga. Oh, halo. Saatnya ngerampingin perut. Harusnya kamu ikut. Eh, lihat deh. Kibasan rambutku pasti bikin kelepek-kelepek. Halo, cewek-cewek. Dia coba ngelucu apa gimana sih? Mereka ketawain aku. Ya ampun. Aduh, kebiasaan. Ya udah, kerja lagi. Harus sampai bersih, kinclong, bebas noda. Bagus. Senangnya. Aku siap ke sekolah, Pa. Ayo masuk, sayang. Yeay, ayo, Pa. Putar musiknya dulu. Aku suka lagu ini. La 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 la. Aduh, kamu ngapain? Ups, sorry. Mobilnya kan baru dicuci. Tapi masih bisa goyang dikit, kan? Cihuy! Papa bilang apa barusan? Oke, tarik napas. Ingat kelas yoga. Eh, Papa ada ide. Kaos ini bisa ngatasin semuanya. Pasang aja di sandaran kepala. Lalu tarik turun ke kursinya. Nah, kamu boleh joget lagi. Makasih, Pa. La 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 la. Berangkat. Wah, apa rambutku bisa ikal kayak gitu? Cuma ada satu cara biar tahu. 1, 2, 3, 4. Yah, masih super lurus. Gulung aja deh sekaligus. 1, 2, 3, 4. Oke, diikat pakai karet aja. Ini harus berhasil. Mestinya Kepang juga bisa. Semoga bisa nahan deh. Nggak rapi sih, tapi biar deh. Mustahil punya rambut indah kayak yang di majalah. Kok nangis, Annie? Pengen cantik kayak dia. Aku nggak ahli mengeriting, tapi kurasa ada solusinya. Pertama, ini harus dirapiin dulu. Terus, pilin ke sana, kemari. Aduh, Pa. Hah? Aduh, ntar nunggu lagi kok. Tunggu, aku tahu. Pertama, semprot seuntai rambut pakai air. Lalu gunakan gagang sisir kayak rok. Gulung terus sampai ke atas. Halo, Ikal. Wah, siapa juga butuh catok panas? Gak rusak karena panas juga. Makasih, Pa. Untung aku dapat ide begitu. Leganya. Hus, pergi kalian. Ayo, pakai anti nyamuk dulu. Gak mau, lengket. Hei, mau kemana? Minimal aku udah usaha. Enggak, mama gak bisa ngejar aku. Enak nih, makan permen di sini. Bukunya menarik juga. Lembutnya, astaga. Pergi, jangan deket-deket. Itu Liam ya? Kayaknya bukan. Tolong! Rasain! Mereka jadi marah! Mama, tolong aku! Aku dikeroyok nyamuk! Mereka jahat banget! Tenang sayang, Mama ada solusinya. Pakai ini aja. Mama taruh di gelangmu ya.
nyamuk bakal menjauh. Mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Cium mama dong. Mending nongkrong sama nyamuk. Aku balik, ku balas kalian sekarang. Rasain tuh. Rem, rem. Coba lihat, apa mainan yang dibawa udah cukup? Oh, jangan sampai lupa topinya dan juga bukuku dan tisu kalau dia kotor. Kepenuhan. Ayo masuk dong. Aku yakin masih muat. Sip, sekarang gimana? Dia lagi mainan apa? Hah? Hei, Mama, itu punya aku. Oke, Mama mau keluarin mainan ini dari wadahnya. Sekarang setelah kosong, Mama bisa isi pakai tisu. Wadahnya kecil, tapi tisunya bisa dilipat kecil-kecil. Beres, segini cukup. Dan ini cuma makan sedikit ruang. Hei, Ma, lihat aku bisa ngapain. Aku punya muka keripik. Pintar sekali, Nak. Bagus. Tunggu sebentar ya, Mama ambil tisu dulu. Ini ide paling cerdas yang pernah aku temuin. Ini dia, Mama mau bersihin wajahmu dikit. Sip, udah bersih seperti yang Mama suka. Ah, sore yang indah. Astaga. Sayang, lihat bebek. Ma, aku jadi ketumpahan. Astaga, jangan khawatir, Nak. Mama punya solusinya. Lihat, Mama masih punya tisu. Ini dia, tinggal dilap, bajumu jadi bersih lagi. Nah, gimana kalau kamu makan apel aja daripada minum soda? Ram, titit, awas, aku mau lewat. Rau, truk Dino menangkapmu. Rau. Sayang, kamu lagi ngapain di sana? Sayang, sayang, Mama nanya loh. Astaga, tanganmu kotor banget. Nah, untungnya Mama masih punya tisu. Sini Mama bersihin tanganmu, tinggal diusap-usap sebentar kok. Sip, sekarang tanganmu bersih lagi. Yeay, makasih, Ma. Aku sayang Mama. Purna, ini lebih baik, tinggal lantainya. Apa? Banyak banget rambutnya. Jijik, bikin mual aja. Sausnya lezat. Hah, kok bisa ada di sini? Nafsu makanku hilang. Ah, ya ampun, ini mustahil. Kok bisa ada rambut lagi? Kayak ada hewan yang lagi ganti bulu. Kapan berakhirnya ya? Asalnya dari atas ini. Kamar Eni, aku nemu akar masalahnya. Drama rambut ini harus berakhir. Eni, apa? Yang bener aja. Ternyata Eni pelaku kejahatan rambut di sekeliling rumah. Eni, rambutmu kemana-mana. Lihat nih. Mama kenapa sih? Kamu yang kenapa? Lihat tuh rambutmu. Rambutku nyangkut di sisir. Gimana cara bersihinya, Ma? Mama rasa ada jalan keluarnya. Itu sisir kan? Kumpulin aja pakai itu. Langsung lepaskan, sayang. Wah, ternyata bisa pakai itu. Kamu nggak lupa sesuatu? Ini mengubah hidupku. Karena aku Mama Super. Saatnya bobo, sayang. Ini bonekamu. Makasih, Pa. Selamat bobo, Ava. Sampai besok pagi, ya. Ih, gelapnya. Aku nggak suka. Oh, Papa! Aduh, cakraku jadi berantakan. Papa datang, sayang. Ada apa? Sini Papa pukul. Maksudnya, kamu baik-baik aja. Gelap, terus ada badai. Nggak apa-apa, tenang. Gak ada apa-apa kok, Papa di sini. Papa bacain dongeng ya. Tutup matanya. Pada suatu hari, kayaknya udah tidur. Jangan pergi. Shh, Papa di sini, tenang. Papa, jangan pergi.
Ayo dong. Aku ada ide. Sarung tangan karet ini bakal membantu. Hah? Ngerti? Taruh sarung tangan ke dalam gelas. Lipat sarung tangan di atas pinggiran gelas. Ambil segelas penuh beras. Isi sarung tangan dengan beras. Terus, lepas sarung tangan dari gelas. Ikat sarung tangannya. Bakal berhasil nih. Taruh aja di lengan Ava. Yes, aku bisa pergi dari sini. Kakiku. Aih, jangan nangis. Coba kita lihat, taruh di mana ya? Oh ya ampun, lihat semua pisau itu. Gak boleh dibiarin di sini. Gimana kalau malaikat kecilku masuk ke sini? Dia bisa terluka karena peralatan ini. Oh, gak bisa dibiarin, jangan sampai kejadian. Aku harus ngunci semua ini di tempat yang gak bisa dia raih. Fiuh, begini lebih baik. Sekarang dia bakal aman. Oke, mari rapihin mainannya yang ada di sini. Tunggu bentar, sudut meja ini tajam banget. Ini hampir lebih parah dibanding pisau tadi. Nanti dia bisa kebentur. Ya ampun, jangan sampai kena lutut kecilnya. Aku nggak mau meja ini bikin dia nangis. Astaga, nggak bisa dibiarin sama sekali. Enggak, aku nggak mau ada benda berbahaya seperti itu di rumahku. Sip, bantal ini bisa mengamankan sudutnya dengan baik. Sudut mejanya nggak tajam lagi. Dia pasti bakal aman. Jangan lupa ngunci pintu. Hah? Tunggu, colokannya, colokan listrik di rumah. Gawat, dia ngapain? Dia bisa terluka. Stop, 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 nak. Stop sekarang juga. Jangan masukin apapun ke colokan. Dan lihat mulutmu, semua kotor. Sini biar mama bersihin. Ah, mama harus gimana ya? Hey, tunggu bentar. Tutup tisu ini mungkin bisa jadi solusinya. Yap, sekarang aku punya ide. Aku cuma perlu ubah sedikit. Ini dia, tinggal lepas aja tutupnya dan tempel di atas colokan. Sekarang ini jadi penutup dinding. Ini bakal ngejauhin jarinya dari colokan. Oke, jaga dirimu selagi mama pergi ya. Tunggu bentar, setrikaan. Aku nggak bakal bisa keluar rumah. Nya, kamu boneka. Ini permainmu, nak. Kamu nggak mau ke toilet sebelum kita pergi? Enggak, ah. Ayo. Oke, sabar. Wih, serunya. Cihuy. Ah, seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Ah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Harum. Oh, aku pengen pipis. Papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang, ayo ikut. Buruan. Pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Gak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh iya, ikut papa. Mana ya? Papa! Ini dia. Aduh, sulit juga. Ini bisa berguna. Papa tahu, tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi. Dan tutupnya jadi dudukan toilet. Singgah sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah, hari-hari sebagai ayah. Hey, buruan sayang. Lalalala. Ava? Ini dia, mama udah bikinin kamu camilan yang enak dan sehat. Enggak, aku gak mau, Gigi, aku pengen burger. Astaga, ya kamu gak boleh makan burger, kamu harus makan ini. Ayo cobain, mama tahu kamu pasti suka. Aku bilang enggak, aku pengen burger. Baiklah, kita lihat aja. Lihat, ini apelnya. Ini dia, buka lebar-lebar dan gigit. Ayo sayang, kamu suka apel, ini buah favoritmu. Oke, gimana kalau permen yang enak ini? Ayo makan. Wow, aku suka permen. Yay, aku mau. Makin dekat dan dekat. Enggak, aku bilang aku gak mau apel. Oke, mari kita
coba ini. Lihat siapa yang mama bawa, Annie. Bener banget, boneka beruang ini mau main sama kamu. Beri dia pelukan besar. Sip, dia lagi gak fokus. Tinggal masukin ini aja. Hah, enggak. Aku gak mau makan apel. Dia benar-benar nguji kesabaranku. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan. Dia bilang pengen burger. Aku tahu, gak mungkin dia bakal tahu rencanaku ini. Waktunya bikinin dia burger buah. Apel ini jadi rotinya, kiwi seladanya, persik untuk daging, plus stroberi dan pisang untuk bumbunya. Aku bahkan bisa bikin kentang goreng apel. Sayang, mama bikinin kamu burger kayak yang kamu mau. Wow, burger gede cuma untukku dan kentang goreng. Kentang goreng itu makanan favoritku. Yay, ayo makan burger. Enak, ini burger terenak yang pernah ada. Anak pintar. Ini seru banget. Ini emang hari yang sempurna. Hah, dia lagi ngapain sih? Ayo kesini, seru banget. Enggak. Ya udah, tunggu. Oh. Berenang yuk. Ayolah, ini pasti bakal seru. Kita bakal lihat banyak ikan. Gaugah. Ah. Aku punya ide. Waktunya untuk bekerja. Sepertinya di sini udah oke. Ayo kita mulai. Oh, capek juga. Tapi kita harus lakukan. Udah lumayan nih. Aku rasa udah cukup. Oke, letakkan plastiknya. Jangan bercanda mulu deh. Aku bakal tekan. Bagus, sekarang ratakan. Sepertinya udah bisa nih. Wow, keren. Ayo, mari kita isi. Lihat airnya deh. Kita berhasil. Kolam pribadi kita. Wow, anggap aja rumah sendiri. Hei, tangkap. No. Berhenti. Mereka lagi ngapain sih? Dasar anak-anak. Baiklah semuanya. Waktunya mengumpulkan tugas. Baik, Pak. Apa? Apa yang terjadi? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku harus gimana nih? Wow, lihat ini. Sempurna. Ah, bagus. Matthew, tolong bawa ke sini tugasmu. Baik, Pak. Segera ke sana. Aku harus gimana nih? Baiklah, aku pasti bisa. Aku tinggal rapiin aja. Mandy, coba bawa tugasmu ke depan. Baik, Pak. Oh, mungkin Pak Guru nggak bakal sadar. Ini dia, Pak. Mari kita lihat apa yang terjadi pada kertasnya. Oh, tidak. Ini tidak usah dikumpulkan. Aku butuh tisu lagi. Hah? Habis? Tunggu dulu. Aha, ini memberiku ide cerdas. Pertama, aku butuh gulungan tisu. Sebuah gunting pasti berguna. Aku tinggal memotong bagian tengahnya. Sekarang untuk bagian terbaiknya, menghias. Nah, hasilnya pas buat menjaga gulungan tugasku. Terlihat keren. Siapa dulu dong yang bikin? Ini dia, Pak, tugas saya. Tepat waktu. Oh, lihat ini. Bentuknya cantik. Terima kasih, Pak. Bapak juga suka stiker. Dan lihat ini, tugasnya juga sempurna. Bagus sekali. Saya akan memberi nilai A+. Yeay, terima kasih, Pak. Sama-sama, pastikan semua tugasmu yang lain juga sebaik. Selamat pagi, sayang. Waktunya sarapan. Pakai bubur oat. Ew, gak mau ah. Mending kabur aja. Banyak gizinya. Kok ngilang lagi? Duduk lagi, oatmealmu nanti dingin. Stop. Gak mau, tangkep dulu. Dor, di belakang mama. Cukup. Nih, pakai. Kaos oblong, susah gerak, nyebelin. A dulu.
Tuh, pesawatnya datang. Nyam nyam nyam. Iu. Anak pintar, kenapa baru kepikiran sekarang? Abis dari salon, rambutku jadi keren. Apa-apaan? Ada kotoran di mana-mana. Mengarah ke sini. Aduh, kamar mandi. Halo? Kotor semua. Ada yang gerak-gerak di balik tirai tuh. Gak apa-apa. Kena. Oh, hai, Ma. Mukamu kotor banget. Coklat bar? Yuh, kirain apa? Kasihin coklatnya ya. Ini kan punya aku. Kasihin. Nyebelin. Dah kamu habisin segini? Aku tahu deh. Masukin coklat ke mangkok. Panasin. Celupin sendok kelelehannya. Terus tambahin meses. Jadi permen coklat di sendok. Mama punya sesuatu nih. Oh, wow. Buat kamu. Buatku semua. Enak. Makasih, Ma. Sama-sama, nak. Aku harus bebersih nih. Ini Poppy favoritku. Aku suka kupu-kupu. Ya ampun, dia seperti malaikat kecil. Hai, udah lama gak ketemu. Apa kabar? Jalan-jalan yuk. Yay, ayo jalan. Apa kita bisa jalan-jalan keliling dunia? Oh, lihat boneka, ada kolam. Aku suka berenang. Wow, kamu haus. Kamu harus minum. Nih, gimana rasanya? Seger? Gawat, anakku kemana? Oh, dia di sana. Aku gak nyangka dia udah segede gini sejak terakhir kali ketemu. Boneka, ini gak seru lagi. Oh, lihat itu. Ada bola di sana. Bolanya bagus juga. Aku suka. Warnanya merah, biru. Hei, kembali ke sini, bola. Berhenti, aku pengen main sama kamu. Wow, bola. Pohon ini tinggi banget. Tinggi dan tinggi banget. Ini pohon terbaik yang pernah ada. Pohon, aku yakin bisa jatuhin kamu. Canda, Deng. Aku terobsesi sama buku ini. Hah? Tunggu, kemana dia pergi? Di mana dia? Gawat, dia hilang. Dia nggak ada di sekitar sini. Bonekanya di sini. Padahal biasanya dibawa terus. Permisi, kalian melihat seorang gadis kecil di sekitar sini? Ini fotonya, dia imut banget. Kami nggak melihat dia di sekitar sini. Kemana dia pergi ya? Halo? Iya, iya. Ya ampun, makasih banyak. Oh, malaikatku sayang, mama nyari kamu kemana-mana. Hai, mama. Oh, makasih banyak udah bawa dia kembali. Kok Anda tahu nomorku? Dia pakai gelang itu. Aku cuma nelpon nomor di sana. Aku lupa pernah bikin gelang ini. Aku pakai benang pancing dan manik-manik. Manik-manik hati biar cantik. Kemudian nomor teleponku juga. Terakhir namanya juga. Dan lebih banyak hati. Makasih banyak udah ngembaliin Annie kepadaku. Semoga harimu indah. Ayo dadah sama penyelamatmu, Annie. Hari ini kalian akan menggambar matahari. Hai, Bu. Aku nggak sabar. Apa? Oh, tidak. Aku salah bawa kotak pensil ke sekolah. Sial, semuanya cuma spidol. Ya udah, aku bisa tetap membuat lingkaran. Oh. Lingkaranku payah. Emang menurutmu kamu bisa membuat lingkaran kayak gitu? Dasar konyol deh. Sekarang giliran alat kerenku. Aha, jangka kesayanganku. Dan pensil favoritku. Pasangan yang sempurna. Lihat nih. Lihat, lingkaran yang sempurna. Wah, keren banget. Boleh aku pinjam? Kesayanganku? Enggak. Hah? Enggak adil. Aku juga ingin bikin lingkaran sempurna. Aku harus gimana? Kalau aku pakai ini, dengan sedikit ini,
dan sentuhan itu. Hah, aku tahu. Tanganku, tanganku bisa jadi jangka. Cerdas. Aku tinggal letakkan tangan di kertas dan genggam spidolku. Lalu aku tinggal memutar kertas dan pastikan tanganku tetap diam seperti ini. Berhasil. Yes, lingkaran yang sempurna. Yes, sekarang tinggal sentuhan akhir untuk matahariku. Waktunya hampir habis. Sedikit garis di sini dan di sini. Waktunya habis. Mari kita lihat hasil gambar kalian. Baik, Bu. Tadaa, seperti buatan ibu. Semua selesai. Dua-duanya bagus sekali, tapi pemenangnya sudah jelas. Bagus sekali, Mandy. Hah? Kok bisa kamu? Yay, terima kasih, Bu. Oh, aku perlu ngopi nih. Pagi, Ma. Mau sarapan ya? Prostis, prostis, prostis. Oke. Nih buat kamu. Tunggu bentar ya, Mama ambil mangkoknya. Nggak ada mangkok. Perlu beli mesin cuci piring nih. Mungkin bisa pakai sendok ini. Nggak. Iu. Harus gimana nih? Kayaknya bisa. Oh iya. Potong di sini dan di sini. Ma, sedikit lagi. Beres. Tuang susunya. Mangkok super praktis. Nih sarapanmu, sayang. Wow, makasih, Ma. Prostis porsi jumbo cuma buat aku. Banget. Mana panas pula. Aku mau ngadem dulu. Biar aku nyalakan AC-nya dulu. Kenapa nggak nyala? Ah, nyebelin banget. Ah, aku udah keringetan. Cici banget. Aku harus telepon dulu. Halo, aku butuh bantuan. Hai, Nyonya. Hai. Tolong benerin AC ini ya. Ya, tenang. Aku akan kerjakan sebentar. Oh iya, aku harus beli perkakas dulu. Aku kelupaan. Ada masalah ya? Enggak, aku segera kembali. Hey! Aha, ini yang aku butuhkan. Stopless ini sempurna. Aku simpan permennya dulu. Dan aku akan ambil kain ini. Letakkan di keran yang menyala. Pastikan semua basah. Kayaknya cukup. Sekarang tinggal aku lipat, lalu gulung. Dan masukkan ke dalam stopless. Aku bakal tambah beberapa. Apa? Aku mau ngadem. Ini ngabisin waktuku. Nyonya, aku ini profesional. Rasanya aku mau pingsan. Tinggal masukin ini ke freezer. Dan sekarang tinggal tunggu. Sepertinya udah cukup nih. Aku akan keluarkan sekarang. Waktunya ngadem. Hei, Nyonya. Oke, ini aneh sih. Oh, kamu masih di sini? Coba ini. Ini aneh banget. Tempel di kepalamu. Oh, ini nyaman banget. Rasanya dingin dan nyegerin. Biayanya jadi biar saya ambil sendiri. Segini cukup? Ya, terserah. Memang tugasku. Sampai jumpa. Olah, aku bisa seru-seruan. Soda dan kentang goreng. Lezat. Ah. Soda nggak bagus buat gigimu. Bikin jijik. Kamu harus makan sehat. Gimana? Pokoknya harus. Nih, minum jus. Sama makan wortel. Wortel? Tapi, Ma, aku nggak suka wortel. Makan. Aku pengen kentang goreng. Makan sayur biar sehat. Ya udah, biar ku makan aja. Bentar deh. Manfaatin mainan ini aja. Tuang jus wortel ke kopi.
bekuin. Kalau udah, masukin ke wadah kentang goreng. Siap! Sayang, makan malamnya udah jadi. Aku nggak mau makan sayur. Udah mama bikinin yang spesial. Tada! Kentang goreng, asik! Rasanya enak. Bisa ditipu juga.